Kembali bersama saya Dr. Syukri dari Hospital Pakar KPJ Damansara, Tanlin Jaya. Sekarang saya menunjukkan bagaimana kita membersih, sterilisasikan peralatan skop yang digunakan setelah kita selesai melakukan pada pesakit. Kerana skop itu akan digunakan untuk pesakit lain. Maka penting sekali kita memastikan bahawa alat tersebut dicuci dengan sebersih-bersihnya agar dapat digunakan dengan selamanya pada pesakit yang kemudian. Maka kita akan cuci dengan menggunakan bahan-bahan kimia, pastikan tidak ada kotoran-kotoran yang jelas, najis dan sebagainya, ya. Dan selepas itu kita akan meletakkan skop tersebut ke dalam sistem macam washer, macam kita mesin pembasuh, di mana di sini terdapat banyak bahan-bahan kimia akan dikeluarkan bagi memastikan semua lapisan-lapisan skop dan juga di celah-celah, di celah-celah ini, ya, bahan-bahan tersebut akan diletak, memastikan bahawa setiap saluran tersebut akan mampu dibunuh kuman dan sebagainya. Dan kita akan biarkan untuk berapa seketika, dalam masa berapa lama? 20 minit bagi memastikan semua kuman telah mati, termasuk kuman HIV, virus, hepatitis, segala-galanya. Dan selesai kita proses ini, bawa pelikannya, kita akan mengeringkan skop tersebut dan akan diletak di satu kabinet yang khusus. Kabinet ini adalah bagi memelihara persekitaran supaya skop tersebut tidak dicemari setelah dibersihkan. Sekarang kita gantung, kita keringkan dahulu. Selepas kita selesai, dan kita akan masukkan ke dalam amari yang istimewa. Di sini akan ada ultraviolet. Fungsi ultraviolet adalah bagi membunuh segala kuman, virus, bakteria, kulat, ya. Dan ia akan disimpan sehingga digunakan untuk keesokannya. Ya, sebagai contoh di sini, maka bila ada pesakit yang baru, terus langsung diambil dari sini dan terus dibawa ke bilik pesakit. Ini akan membantu menjamin keselamatan dan juga tidak ada unsur-unsur risiko jangkitan daripada pesakit-pesakit antara pesakit 1 dan 2 dan sebagainya. Ini kerana sangat penting, yang mana kita di sini prihatin, ya. Dan kita sehingga kini tidak ada masalah yang berlaku disebabkan oleh jangkitan kuman antara pesakit, ya. Dan kaedah kita gunakan ada mengikut standard international. Saya bekerja di London, ya, dan juga pernah di Jerman. Dan kaedah yang sama kita aplikasikan di sini. Maka kita menjamin bahawa pesakit yang datang akan diberi keutamaan, bahawa mereka akan dirawat sebaik mungkin agar mereka selamat menjadi prosedur ini dan dapat sembuh dari penyakit yang dialami. Ya, terima kasih.